Kabarnya oke, setelah lebaran ya, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, kali ini kita ada di pinggir jalan raya dan kita ada di pom bensin. Gua lihat ada seorang anak tuh, dia tiap hari katanya dia cari duit tuh pakai boneka gitu. Jadi coba kita lihat si kecil ini, karena soalnya dia tuh apa, dari tadi dia termenung aja di situ ya. Tapi kata orang-orang di sini sih si Ade ini sih dia tiap hari gitu loh ya di sini. Jadi coba kita lihat aja ya dia ya gimana apa keadaannya. Oke, halo. Oke, wah ada Sotomi ini. Banget nih. Nah, itu tuh. Halo, Pak. Boleh ngobrol-ngobrol Pak? Apa sebentar Pak? Wah, ini Bapak yang jual sotomi ya? Wah, itu pada malu-malu ibunya. Malu-malu kalau perempuan. Malu-malu. Pak, mau nanya Pak, itu adik kecil itu tiap hari apa? Di sini apa? Ya, di sini terus ya, mau nggak kemana-mana. Oh, jadi dia cari duit ya Pak? Cari duit ya Pak. Oh, cari duit ya. Oke. Namanya siapa Pak? Raffi. Namanya Raffi? Okay. Bang Gandhi gitu ya. Iya, Bang Gandhi. Oke guys, jadi ini dia si kecilnya nih. Jadi dia tiap hari tuh dia cari duit di sini nih. Oke, kita langsung aja ngobrol sini nih sama kita ketemuin Raffi. Adek. Lagi ngapain kamu? Hah? Apa kabarnya? Kamu sendirian aja di sini. Hah? Apa siapa nama kamu? Raffi. Oh, apa kamu nggak kepanasan nih pakai ini nih? Nggak. yuk, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, mau nggak? Di situ tuh. Hah? Kamu lagi cari duit ya? Kok kamu apa kasihan banget sih? Sampai kepanasan gini. Apa kamu tiap hari di sini? Hah? Tiap hari di sini. Iya. Oh. Aduh, apa kasihan banget. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya situ ya, mau enggak? Hah? Mau enggak kita ngobrol-ngobrol? Hah? Yuk di tempat di situ apa di bawah pohon tuh. Hah? Yuk. Kamu udah dapat berapa? Udah dapat banyak belum? Belum. Atau mau nyari duit dulu? Hah? Lagi malu-malu dia guys. Ini apa nih? Bonekanya apa nih? Teletubbies ya? Teletubbies. Warna ungu, namanya siapa sih? Hah? Siapa? Enggak, bukan. Yang bonekanya ini? Iya. Tinky Winky. Kamu tahu Tinky Winky. Oke, dia senyum. Kamu tiap hari kan di sini ya? Iya, sampai malam. Oh, apa nama kamu Raffi? Waduh, udah dapat berapa? Hah? 4.000. Kasihan banget. Apa kamu tinggal di mana? Apa kamu tinggal di mana? Apa rumahnya di mana? Oh, apa dekat kuburan Cina? Oh. Kapan-kapan main ke situ boleh nggak? Main ke rumah boleh nggak? Oh, pagi-pagi nggak ada? Oh, siang-siang ada? Kasian. Ya udah, kamu cari duit dulu. Kan ini sampai jam berapa? Sampai jam 12. Ntar kamu ke situ. Ntar kita ngobrol-ngobrol di situ boleh ya? Oke, okay. Kamu kasihan banget sih. Oke, guys. Jadi ini namanya Raffi ternyata ya. Namanya Raffi.
lagi cari duit ya kamu ya? Apa kamu nggak sekolah? Nggak sekolah? Ya udah, ntar kita ngobrol di situ ya, oke? Oke guys, jadi kita tunggu dia di situ. Jadi dia lagi sambil nunggu leh, nunggu sampai siang ya. Oke guys, oke, yuk. Ayo, ntar tunggu situ ya. Ini dia guys, si Raffi. Raffi sini. Sini kamu, aduh. Sini duduk di sini. Ini dapat berapa kamu? Hah? 9.000. Aduh, sini duduk. Aduh, apa kita ngobrol-ngobrol dulu dong? Aduh, sini. Ini dekat. Udah jangan malu-malu. Sini lagi, deket lagi dong. Aduh, apa buka dulu ininya? Buka dulu. Kan kamu kepanasan nanti. Nih guys, namanya Raffi nih. Ke sini dong, aku. Ya, apa jangan malu-malu. Tuh. Ini namanya Raffi nih. Halo. Dada dulu dong. Malu. Si malu. Sini. Ayo, sini sama Om. Sini sama Om. Nah, ini guys. Jadi ini namanya Raffi. Raffi siapa? Raffi Ahmad bukan? Bukan. Nah, oke guys. Jadi ini namanya Raffi. Dia boneka badut ya. Betul ya? Apa Tinky Winky ya? Iya bukan? Tinky Winky. Jadi dia tiap hari ada di pom bensin sini gitu loh. Nah, jadi ceritanya saya dengar nih sama yang dagang sini nih, katanya dia sering dimarah-marahin sama mamanya. Iya betul nggak sih? Sering dimarah-marahin sama mamanya. Tuh, apa katanya sering marah-marahin. Waduh, ini apa gawat juga? Apa dimarahinnya? Kenapa sih, Raffi? Coba. Suaranya lebih dingin. Apa? Kalau apa? Oh, kalau dapat dikit duitnya, apa diomelin sama mama? Lo kok diomelin sih? Oh gitu. Oh, papanya pengangguran juga katanya guys. Gitu ya. Kamu sekolah kelas berapa sih? Hah? Oh, kamu kelas 5. Terus apa masih sekolah? Udah nggak pas sejak kapan? Oke. Ya katanya nih udah nggak sekolah apa kelas 5 katanya gitu kan. Jadi sering dimarah-marahin kalau dapat dikit duitnya apa dimarahin sama mamanya. Waduh, gila juga. Waduh, nanti kalau Om mau ketemu mama boleh nggak? Oh, mama lagi nggak ada apa, tapi nanti kalau ada. Oh, jadi mama ini juga apa, ngamen juga mama ya? Oh tuh guys, jadi ternyata mamanya ngamen juga katanya gitu ya. Aduh, apa kasihan banget kamu. Apa kamu nggak kepanasan pakai ini? Nah, panas ya? Panas guys katanya. Iyalah panas, duduk di situ sendirian di bawah panas lagi kan, di pom bensin pula. Aduh, kasihan banget kamu. Kamu berapa bersaudara? Oh, 4 bersaudara guys. Sebenarnya 5, yang satu sudah meninggal katanya. Berarti kamu tinggal di seberang ya? Ini kamu punya sendiri? Hah? Oh, nyewa? Oh, nyewa katanya guys ininya. Kostumnya nyewa. Berapa bayarnya? 25 berapa? Sebulan. 25.000 sehari. Waduh, gila benar. Udah kasihan banget ini si Raffi ini. Oke guys, jadi
mungkin ini jadi gue perkenalan dulu ya sama Raffi. Nanti kita akan cek, kita akan telusuri juga ke tempatnya ya. Jadi ya mohon doa, bantu doa buat si Raffi ya, supaya ya kalau bisa sih apa nggak kayak gini gitu loh ya. Jadi apa kasihan juga gitu. Apa kamu pernah ketangkep nggak sama Satpol PP? Oh itu tuh. Oh guys. Oh tuh kasihan guys tuh oh, dikasih. Nggak kasih izin cantik. Alhamdulillah ya. Dapat berkah terus ya berarti ya tiap hari ya. Aduh kasihan banget guys. Raffi Ahmad bukan sih? Yang benar. Benar yang ngasih nama aku. Oh iya, benar. Oh iya ternyata benar. Namanya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Iya, apa benar enggak sih? Benar. Benar. Wah, namanya Raffi Ahmad betul. Oke, guys. Mungkin yang menonton ini yang dekat dengan apa Raffi Ahmad, nah, ntar dikabar-kabarin ya. Kabar-kabarin sama Mas Raffi Ahmad gitu. Iya enggak? Aduh, kamu kasihan banget nih. Coba itu udah dapat berapa tuh duitnya tuh? Dapat berapa? Udah dapat 100 ribu belum? Kalau sampai sore dapat nggak? Bisa dapat? Oh, yes. Kata bisa dapat. Jadi emang kayaknya sih, kalau gue lihat sih keluarganya emang kerjaannya apa seperti ini ya. Jadi tapi ini dulu deh, apa makan dulu, apa istirahat dulu gitu loh, kan ini udah jam 12 nih ya, nanti kita lanjutin lagi. Oke, apa dadah dulu dong? Dadah dulu dong. Apa jangan malu-malu kamu. Ya wes, oke, nanti kita lanjutin lagi. Oke? Ya, oke, apa dadah dong? Dadah dulu dong. Iya. Tahu aja guys. Oke guys, jadi itu aja dulu ya vlog hari ini. Jadi nanti kita lanjutin lagi sama si Raffi. Oke, sip.